pelatihan perencanaan bisnis bagi pelaku usaha dan BUMDes serta BUMDesma di kawasan Ponelo Kepulauan ini. Itu dilaksanakan agar supaya untuk melihat seberapa jauh BUMDes mengenali potensi yang ada di daerah masing-masing, pelaku usaha juga untuk melihat potensi yang ada di daerah masing-masing, dan juga bagaimana kita bersharing dengan mereka bagaimana cara mereka untuk kemudian menyusun sebuah rencana bisnis yang baik dan memilih usaha. Ya, hari pertama adalah kita memilih usaha apa sebenarnya yang paling cocok, yang paling secara ekonomis itu paling akan mendatangkan profit yang besar bagi masyarakat sekitar. Dan di hari kedua ini yang kita lakukan adalah membedah lagi pilihan-pilihan usaha yang sudah dipilih di hari pertama kemarin itu berdasarkan bisnis model kanvasnya, bagaimana apakah usaha tersebut viable sebagai sebuah bisnis yang menguntungkan. Di akhir hari itu tadi baru kita lakukan adalah bagaimana membangun komitmen mereka untuk benar-benar melakukan rencana bisnis yang sudah mereka susun itu sebagai usaha mereka sendiri, sebagai usaha yang akan dilakukan oleh BUMDes dan oleh pengusaha lokal sendiri. Dan dari mereka feedbacknya adalah apa yang harus dilakukan setelah ini, rencana ini penguatan apa lagi yang bisa kita berikan untuk mereka. Dan kita tadi sudah mendiskusikan bahwa kita akan mulai dengan pelatihan-pelatihan series berikut ya, yang tadi kita bilang akan melakukan penguatan kapasitas produksi, penguatan pasca panen dan sebagainya, itu yang betul-betul matching dengan jenis usaha yang sudah mereka pilih dan mereka bikinkan bisnis modelnya tadi.